kereta yang aku guna ni, dia punya ni tak tebal sangat, dah halus. So walaupun banyak, maybe aku boleh habiskan. Sampai kita boleh habiskan. Okay, hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Aiman Lapak TV. Okay, so untuk hari ni aku akan makan spaghetti bolognese yang aku buat sendiri. So aku minta maaf sebab aku tak dapat nak record video cara aku masak. Dan benda ni aku tengok resepi daripada Cik Nong. So if korang enjoy this video, korang boleh subscribe di channel, like, share dan juga komen dekat video aku ni. Dan bolehlah bagi suggestion apa next yang aku boleh makan dekat Bangi ni guys. By the way, aku orang Bangi. So yang orang Bangi, kalau korang tahu apa yang boleh menarik untuk makan di Bangi, boleh komen dekat video ni eh. Tanpa buang masa, jom kita tuang lah spaghetti bolognese yang aku masak. Right. And then ni adalah dia punya kuah. So aku tuang lah. By the way, kalau korang nak tahu resepi ni, aku dah ambil daripada resepi Cik Nom. Cik Nom resepi ni memang sebelum ni aku pernah try lah makanan lain, resepi lain daripada Cik Nom. Memang sedap guys. Okay, tanpa buang masa, jom kita try macam mana rasa aku masak. Sebelum tu kita baca bismillah dulu. Doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita try rasa dia. Kita try kuah bolognese ni. So, perbezaan daripada resepi Cik Nom yang aku buat, aku tak letak cendawan. Yang lain semua aku memang tiru biji lah ni, resepi Cik Nom. Jom kita try. Ada rasa masam. Kuat masam lah. Maybe aku kena adjust daripada segi garam ataupun kalau masam sangat. Ni masam dia okey lagi lah. Tak adalah masam sangat. Kalau masam sangat mungkin aku kena adjust letak gula sendiri. Okay, jom kita try dengan dia punya ni. Aku rasa spaghetti ni banyak sangat lah. Kuah dia aku rasa macam licat sangat aku masak. Jom kita try. Apa guys, video kedua terus makan makanan orang apa ni, makanan western lah, kira yang banyak ni spaghetti ni. Patutnya aku memang cari kedai-kedai yang viral kat Bangi ni supaya orang Bangi tahu kedai makan apa yang terbaik untuk korang kalau nak jalan-jalan nak makan kan. By the way guys, ini adalah first time aku masak spaghetti bolognese. Bagi aku quite nice aku punya masak. Walaupun tak sesedap lah. Mungkin kalau orang lain merasa spaghetti bolognese yang aku buat ni, dia rasa, dia kata mungkin biasa-biasa je lah. Tapi memang resepi daripada Cik Nom ni memang padu guys. Korang patut try. Tapi resepi dia tak, cara dia buat video tu tak complicated. Korang boleh follow step by step dan rasa dia tak adalah teruk sangat macam korang expect. Korang punya masakan akan nampak rasa lebih teruk kan. Tapi bila korang cuba step by step, yang resipi Cik Nom ni memang menjadi guys.
agak korang apa yang aku makan hari ni agaknya berapa kalori yang korang boleh agak. Aku rasa capai 1000 lebih agaknya kalori. Termasuk dengan dia punya kuah ni. Aku rasa mungkin 1000 lebih lah. Ada dekat 2000. By the way, so alamak, oh sorry guys, penuh sangat. Minta maaf, minta maaf. Aku nak tunjuk orang hari ni air apa sebenarnya, tapi penuh sangat, aku tak perasan. So by the way, ni dalam ni air susu daripada Australia. Aku beli full cream milk sebab aku nak bahan-bahan dan untuk buat spaghetti bolognese ni ada full cream milk. So aku beli je lah full cream milk yang ni. Aku bagi close up sikit. Tu dia punya ni. Ada capsicum, ada ayam kisar, tomato, potongan potongan tomato. Lepas tu ada carrot. Cuma tak ada cendawan je. So apa yang aku boleh bagi rating aku masak ni dalam 6 per 10. Dia tak sedap, tapi nak kata sedap tu tak ada sedap sangat. Tak sedap pun tak gerak, dia tengah-tengah lah. Nak dekat dia sedap sikit. Maaf guys, saya comot. Spaghetti yang aku guna ni, dia punya ni tak tempas sangat, dah halus. So walaupun banyak, maybe aku boleh habiskan.
Apa sih boleh bilang? Coba. Sambung balik. Ini first time aku rasa aku makan portion banyak ni. Tapi aku tak sangka lah aku boleh habiskan juga. Hampir habis kan. Kita tengok lah, kita tak tahu kita boleh habis tak kan. Sial, aku masalah kau. Nak beda. Saya dalam 3 suap lagi. Oh guys, aku rasa aku dah kejundang tepat nak habiskan 2 suapan ni. So tapi korang jangan risau, aku akan habiskan kejap lagi. Cuma aku tak boleh habiskan direct tu sebab aku rasa aku kejundang lah untuk makan banyak ni. Tak apa, next time aku akan cuba balik. Itu video yang ketiga, makan dengan portion yang banyak. So if korang suka this video, boleh consider untuk subscribe di channel. If korang enjoy, boleh consider untuk subscribe di channel untuk aku lebih maju ke hadapan. Dan boleh like, share dan juga komen dekat video aku untuk menu, untuk apa yang menu yang aku boleh makan untuk next video. So jumpa korang di next video dan assalamualaikum. Ciao.